packing nih sahabat salah satu ikan monster yang ada di tempatnya Om Daniel nih. Kira-kira ikan mana dari banyak ikan monster ini yang aku ambil? Seperti inilah ikan monster yang akan menghuni kolam di sini, yaitu ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, sambil nunggu buka, duduk nyantai. Welcome back to my channel, Imam Bos. Hari ini aku sedang berada di daerah Kalidoni nih sahabat. Karena kemarin aku sempat posting untuk nyari ikan monster baru penghuni kolam. Kebetulan kemarin langsung ada yang jawab dan langsung ngarahin ke daerah Kalidoni nih. Omnya ada di dalam. Langsung aja kita lihat kira-kira ikan monster apa yang bakal aku ambil dari Kalidoni ini. Langsung aja. A few moments later. Nah, ini dia nih sahabat Omnya. Dengan Om siapa nih Om? Daniel. Om Daniel. Hai, Mam Om. Jadi aku yang nanyain kemarin ikan itu yang untuk tambahin koleksi di kolam ikan monster kemarin. Untuk ikan itu sendiri ukurannya berapa Om? Yang aku size-nya kemarin. Size-nya di 50 cm. 50 up ya size-nya. Itu merawat dari kecil atau gimana tuh? Kita dapat dari petani sih sebenarnya. Oh, dari petani berarti udah besar. Udah besar. 40, 35, 40. Berarti dia ngerawatnya dapat dari petani dan size-nya udah besar ya. Berarti ya, tinggal nerusin aja. Udah kepan sekitar 6 bulan. Kip sudah 6 bulan. Luar biasa nih sahabat. Kira-kira ikan monster apa yang bakal aku ambil? Karena di sini banyak juga nih ikan monster yang udah ambil nih. Ini arwana Om ya? Ah, silver. Arwana silver ini besar-besar juga. Ini size berapa nih? Size 90. Ini pibas ya? Pibas mono itu besar juga tuh. Size berapa tuh? 55, yang itu 60 yang di atas. Yang di atas 60. Kayaknya kalau arwana bagus nggak kalau di kolam? Arwana lebih cocok di kolam lah. Di kolam? Di tapi kolam. Mesti ada filter atau nggak? Kalau filter harus sih. Harus ya? Harus. Karena di kolam aku nggak ada filter tuh. Kasih aja air mancur. Oh, semacam ya. Yang penting ada ini ya, telurnya ya. Ada percikan air. Ada sirkulasinya ya. Nah, nih sahabat. Kira-kira ikan apa nih yang bakal aku ambil? Di itu ada ikan apa aja tuh? Di sebelah itu. Kayaknya besar-besar juga nih. Oh. Ini nih sahabat. Jadi di sini rombongan catfish nih bisa dibilang, tapi juga masuk arwana. Berarti bisa di tank mate tuh. Bisa. Luar biasa nih. Bawa ini juga nih. Belida. Beda. Beda monster ini. Wish. Beda monster nih sahabat. Size berapa tuh? Size 85-90. Ini nih sahabat, kalau dibandingin dengan tangan aku nih. Tuh. 85-90 ini yang royal ya. Ah, royal. Ini itu yang Sumatera. Beda Sumatera. Wih, ngeri nih sahabat. Monster-monster semua nih di tempat Om Daniel. Kira-kira ikan monster mana yang bakal aku ambil? Ini atau ini? Nantilah, yang penting kita bungkus dulu, langsung aja Om. Siap. Kita serok dulu nih yang mana nih. Okay. Nah, ini sudah berhasil di packing nih sahabat, salah satu ikan monster yang ada di tempatnya Om Daniel nih. Kira-kira ikan mana dari banyak ikan monster ini yang aku ambil? Nanti kita akan unboxing di rumah dan kita lihat sama-sama kira-kira ikan monster apa yang ada di sini. Pasti penasaran kan? Om Daniel sebelumnya makasih dulu ya. Oke, aku mau unboxing dulu nih. Karena takutnya nanti jepot. Nah, itu perlunya tuh. Harus cepat. Harus cepat ya. Oke, langsung kita siap-siapkan untuk masuk kolam nih sahabat. Salah satu ikan monster. Pasti penasaran nih, ikan monster apa yang aku bawa dari tempatnya Om Daniel ini. Iya. Oke. Makasih banyak Om Daniel. Lanjut. Oke, kita lanjut di WA ya. Siap. Oke. Ya, sekarang kita sudah berada di rumah nih sahabat. Ikan monsternya mulai aku aklimasiin dan kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit baru kita buka ya. Sampai sini, kira-kira sahabat udah ada yang nebak belum? Isi dalam bungkus plastik ini kira-kira ikan monster apa nih yang ada di sini? Tulis di kolom komen ya, nanti pas aku buka jangan lagi di komen. Sebelum ini langsung di komen ya sahabat ya, kira-kira ikan apa nih? Sudah sekitar 5-10 menit kita lakukan proses aklimasi. Saatnya monster baru penghuni kolam kita unboxing nih sahabat. Belum terlihat kira-kira
ikan apa nih yang ada di sini? Masih menyisakan rasa penasaran. Kita buka dulu bungkus plastik yang ada di sini. Lumayan. Lumayan. Oh, kayak gini nih, sahabat. Kita keluarin dari sini nih. Dari sini nggak, Bun, kira-kira? Atau ditarik aja tuh? Tarik aja, Bun. Tahu nggak? Jangan tarik aja, tarik aja. Ini tenaga ini nih, tenaga sisa-sisa. Nah, tenaga super, Bun. Pakai tenaga super, baru bisa. Sombong amat. Ini ada satu lapis lagi nih, sahabat. Dari sini udah mulai kelihatan belum, Bun? Belum, Bang. Belum? Berarti masih penasaran lagi nih sahabatnya. Clue-nya udah mulai kempet. Kantong ya, udah mulai bocor karena dari berontakan si ikan monster yang ada di sini. Kita buka ya. Nah, akhirnya terbuka juga. Seperti inilah ikan monster yang akan menghuni kolam pas di sini. Yaitu ikan. Ya, masih belum kelihatan juga nih, Bun. Keren nih kamu plase ikan ini dalam ini. Tenang. Aku udah siapin styrofoam. Jadi bakal kita masukin dulu biar kita bisa lihat sama-sama ini ikan apa sih dalam ini. Wait. Itu udah mulai kelihatan tadi, Gibon. Dikit, Bang. Dikit. Gibon. Gimana nih, Bon? Kayaknya kebanyakan airnya di sini ya. Kita lepasin dulu. Itu udah kelihatan kayaknya, Bon. Ya, Bang, dikit dong, sih, Bang. Nah, udah kelihatan, Bang. Udah mulai kelihatan. Iya. Nah, ini nih. Ini nih, sahabat. Untuk ikannya nih. Tuh. Monster baru penghuni kolam yang aku bungkus adalah ikan TSN atau Tiger Salt Nose. Ini salah satu jenis lili Amazon juga nih, sahabat. Seperti inilah bentuknya. Ikan lili Amazon Tiger Salt Nose ini. Kenapa dibilang dengan nama Tiger Salt Nose? Ya bisa sahabat lihat sendiri. Mungkin dibilang tiger karena coraknya hampir menyerupai harimau nih, sahabat. Tuh, persis kayak tubuh harimau kan, belang-belang. Kalau salt nose itu berarti hidungnya yang salt sekop. Salt itu sekop, berarti hidungnya kayak seperti sekop ini nih. Persis sekali memang bagian moncongnya ini atau dekat hidungnya sama seperti sekop. Jadi kalau diartiin memang benar-benar tiger ada masuk ke badan ikan satu ini. Coraknya yang sama persis seperti harimau. Salt itu memang berbentuk sekop bagian hidungnya. Jadi keren lah, memang sesuai dengan namanya nih, ikan lili Amazon satu ini. Nah, udah mulai terdengar suara ngaji nih, sahabat. Kita coba ukur dulu. Karena tadi sempat dibilang 50 cm, kita ukur 1, 2 lebih. Ya benar, berarti 50 cm. Karena satu jengkal aku 22 cm. Ini 44, tapi pastinya belum akan kita ukur terlebih dahulu. Tiger Salt Nose ini aku dapatin dengan harga Rp650.000 di tempatnya Om Daniel tadi nih, sahabat. Dan sekaligus juga melengkapi koleksi lili Amazon yang ada di kolam aku. Jadi leopard catfish sudah ada, red tail catfish sudah ada, dan yang ini terakhir Tiger Salt Nose. Ini TSN ini aku dengar-dengar kabar leopard catfish yang ada di kolam ini atau leopard catfish manapun adalah ikan hasil persilangan dari red tail catfish sama TSN ini. Jadi menghasilkan ikan baru yaitu leopard catfish. Dan ini TSN-nya belum mau masuk nih, sahabat. Mudah-mudahan dia juga bisa survive di sini dan bertahan sama kayak lili-lili Amazon lainnya nih. Mantap bener nih monster baru. Dengan masuknya TSN tadi, kira-kira seperti itu monster baru penghuni kolam yaitu ikan TSN atau Tiger Salt Nose yang menjadi tambahan baru, penghuni baru rombongan catfish atau lili Amazon yang ada di sekat kolam aku ini. Semoga dia bakal sehat terus dan makin tambah besar di kemudian hari. Karena udah ngaji, juga mau buka puasa, jadi aku siap-siap dulu nih untuk buka puasa. Semoga terhibur, dan bagi sahabat yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasanya, oke? Dadah!